Saudaraku sebangsa setanah air, pemirsa MNC TV, inilah tim Indonesia. Juara Piala AFF Under 19 Youth Championship 2013, Kapten Fantastis Evan Dimas memimpin rekan-rekannya, Raffi Murdianto yang mengagalkan tendangan tadi penalti ke-8, Hendra, Putu Gede. Facu Rohman, pemain dari Perseka, Putu Gede dari Diklat Ragunan, Evan Dimas dari Persebaya 1927. Kemudian kita tadi Hendra Sandi Persiraja, inilah Ilhamuddin Armain dari Diklat Ragunan, pemuda Ternate. Kemudian juga Zulfiandi dari PSSB Bire. Diikuti oleh Fahri Albar di SAD, Mukhlis Hadining Saifullah dari Perseka. Hargianto, Muhammad Hargianto dari Diklat Ragunan. Dengan Ketua PSSI Johar Arifin Hussein, Hargianto yang juga tadi bersama Evan Dimas menyatakan kepada saya dalam sebuah pesan singkat, begitu mengidolakan seorang Ahmad Bustomi. Semoga Bustomi Anda bisa dengar, Anda adalah idola bagi mereka berdua, sehingga Anda bisa menjadi contoh tentunya bagi mereka berdua di depan. Dan kemudian kita bisa lihat di sini, Dimas Sumantri, pemain dari PSDS Deli Serdang, diikuti juga oleh Alkomar Teo Pelasuri dari Nusa Ina Ambon, ponakan dari Imran Naumaluri. Kemudian juga Febri Gus Hendra dari Diklat Ragunan. Dan inilah Maldini, pemuda dari Mamuju yang sekarang bermain di SAD, diikuti oleh Dinan Yahdian Javier dari SAD. Dan inilah ada layak saya di sini karena ada sama-sama dari Sumatera Utara. Ada Okto Sitanggang yang sudah bermain, merantau dia ke Jember United. Okto Sitanggang. Dan tidak bisa tidak kita berikan aplaus yang paling meriah tentunya untuk Coach Indra Syafri. Coach yang begitu low profile, coach yang begitu luar biasa, menghantarkan Indonesia ke dalam sebuah sejarah baru. Pelukan hangat dari Johar dan juga dari Joko Driono tadi, diikuti oleh tim official yang tentu saja mereka semua berperan begitu luar biasa. Sampai ke masalah yang tadi Anda katakan, mereka dijaga secara kondisi gizi, mental maupun juga fisik. Ya, pelatih Indra Syafri ini pelatih yang sangat optimistis. Dia selalu melakukan tulisan-tulisan di media-media sosial. Dia meminta dukungan melalui media-media sosial, bahkan melalui pesan-pesan singkat. Setiap pertandingan dia melalui pesan singkat mencoba meminta dukungan. Kita akan melihat penyerahan piala. Garuda muda juara, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kecabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Indonesia memulai dengan pemuda-pemudanya akan mengguncangkan dunia. Ya, karakter building yang dibangun oleh pelatih Indra Syafri berbuah. Ini kita lihat bagaimana mereka tampil luar biasa, mempersembahkan trofi pertama dalam 22 tahun untuk Indonesia. Bung Tomo di Surabaya pernah berpidato, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. 120 menit ditambah dengan tendangan penalti, bahkan tadi 3 tendangan kita berada dalam kondisi tertinggal. Tim Garuda Muda, Garuda Juara, membuat kita bangga menjadi juara Piala AFF Under 19 Youth Championship. Selamat Garuda Muda, juara!